Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Mendekati bulan suci Ramadan, tentunya banyak sekali pertanyaan yang seringkali dilontarkan kepada saya, baik berkaitan dengan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ataupun yang paling urgennya berkaitan dengan tata cara bagaimana kita menentukan masuk awal hilal dari bulan suci Ramadan. Seringkali polemik tentang metodologi hisab dan metodologi ru'yah yang seringkali diperdebatkan, mana yang lebih afsah, mana yang lebih sahih, mana yang lebih baik. Apa itu ru'yah lebih baik ataupun hisab lebih baik, ataupun dibolehkan ru'yah ataupun dibolehkan hisab dan lain sebagainya. Ini seringkali jadi polemik, dan kaum muslimin tentunya setiap memasuki bulan suci Ramadan hampir selalu terjadi perbedaan dan perselisihan pandangan antara kubu kaum muslimin. Ada yang menilai tidak boleh hisab, ada yang menilai yang paling tepat itu hisab dan tidak boleh untuk kita lakukan ru'yah. Kita melihat kaum muslimin yang berbahagia, kita perhatikan ini ada dua ayat yang sangat fundamental sekali dalam pembahasan penentuan awal Ramadan. Ayat pertama itu surat Al-Baqarah 185. Allah di sini berfirman, Al-Baqarah 185, Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini kita perhatikan penafsiran para ulama tentang menyaksikan. Menyaksikan ini mencakup dua pemaknaan. Orang yang pertama, dia yang melihat sendiri munculnya hilal dari bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Ataupun orang yang kedua, masuk ke dalam ayat menyaksikan. Menyaksikan orang yang melihat ataupun orang yang dikabarkan dengan kabar yang yakin, kabar yang pasti, kemudian dia mengetahuinya, mengetahui kedatangan bulan Ramadan. Ayat ini khitabnya masuk kedua jenis kaum muslimin yang tadi, falyasum, maka wajib baginya untuk berpuasa. Jadi kalau kita perhatikan dalam kaidah pun, ini fa, ini harfun ta'kid, yang artinya puasa itu baru diwajibkan ketika anda sudah menyaksikan masuknya hilal Ramadan, baik dengan melihat hilalnya ataupun anda mengetahui masuk hilal bulan Ramadan. Ayat ini kita tafsirkan dengan hadis baginda Rasul yang fundamental sekali dalam pembahasan awal masuk bulan Ramadan. Baginda Rasul mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Sepatutnya kalian berpuasa li ru'yatihi. Ini lam li ta'lil, alasan kita berpuasa karena kita melihat masuknya hilal bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan hendaknya kalian berbuka dengan kalian melihat masuknya hilal bulan Syawal. Jadi kalau kita perhatikan ini pentaklilannya, sangat jelas sekali dari baginda Rasul, beliau mengatakan, sumu li ru'yatihi, aftiru li ru'yatihi, berpuasa kalian karena melihatnya. Idza ra'aitumuhu fasumu, kalau kalian melihat bulannya maka hendaknya kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kalau kalian melihat hilal selanjutnya hendaknya kalian berbuka dari puasa. Ini kita perhatikan, ini sangat jelas sehingga berbagai macam polemik yang sering muncul dengan menggunakan metode hisab. Sebenarnya hadis yang disebutkan oleh baginda Rasul ini sudah sangat jelas bagaimana baginda Rasul menjawab polemik-polemik yang sering dimunculkan. Ada sering kita mendengar mereka mengatakan hisab itu dibolehkan. Kenapa anda tidak membolehkan hisab padahal untuk salat sendiri anda melakukan dengan metode hisab? Ini kita perhatikan, ada perbedaan sangat mencolok dan pengkiasan terhadap salat. Analogi terhadap salat ini analogi yang sangat fasid, analogi yang salah. Kenapa demikian? Karena puasa kita berpuasa Ramadan karena kita melihat hilal. Sedangkan untuk salat, itu tidak ada perintah dari baginda Rasul ataupun dari Allah untuk melihat. Perintahnya salat miqatan, sudah ditentukan.
kitaban mauquta, sudah ditentukan waktunya. Hadis Jabir, hadis Jibril yang panjang itu menjelaskan kapan masuk dan keluarnya waktu salat. Jadi tergelincirnya matahari, terbitnya fajar, terbenamnya matahari, syafaq ahmar, itu semua waktu-waktu yang bercerita tentang waktu salat lima waktu. Kalau saya berikan contoh, perbedaan mencolok antara puasa itu dengan salat. Kalau puasa, melihat hilal. Melihat hilal itu kewajiban Anda berpuasa. Idza ra'aitumu fasumu. Kalau kalian lihat hilal, maka hendaknya kalian berpuasa. Bulan sudah ada, Anda tidak melihat hilal, Anda tidak punya kewajiban untuk puasa. Berbeda dengan salat fajar misalnya, salat fajar itu masuk dengan terbitnya fajar ataupun terbit fajar shadiq. Jadi salat subuh atau salat fajar itu dengan terbitnya fajar shadiq. Dengan terbitnya fajar shadiq artinya sudah masuk waktu salat subuh. Anda berpuasa, Anda mau salat ataupun Anda tidak salat, itu waktu salat sudah masuk. Anda tahu waktunya sudah fajar ataupun tidak fajar, Anda lihat ataupun tidak Anda lihat, itu waktu salat fajar sudah masuk. Berbeda dengan puasa, kalau Anda tidak melihat ataupun kaum muslimin tidak melihat, artinya mereka tidak berpuasa. Kalau kita perhatikan, ini pentaklilan yang dikabarkan oleh baginda Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini metode baginda Rasul dalam penetapan awal hilal Ramadan, itu metode yang terbaik. Metode yang paling gampang. Metode paling relevan untuk diterapkan di setiap zaman, di setiap waktu, ataupun di berbagai macam tempat yang ada di muka bumi. Selama di situ ada kaum muslimin, mereka bisa menerapkan metode melihat hilal. Metode yang gampang ini tidak Allah khususkan untuk kelompok kecil dari kaum muslimin yang memahami hisab ataupun metodologi hisab. Karena puasa ini perintah untuk seluruh kaum muslimin, sumu li ru'yatihi. Rasul mengatakan, hendaknya kalian berpuasa karena kalian sudah melihat hilal bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi. Maka salah satu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendekati masuknya bulan Ramadan, Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan kepada kita satu sunnah yang sering dilakukan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya, itu tara al-hilal. Mereka keluar berbondong-bondong, berjamaah-berjamaah, keluar berkelompok-kelompok untuk melihat munculnya hilal bulan Ramadan. Tara al-hilal itu salah satu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali ke metodologi hisab untuk penentuan awal Ramadan, sunnah tara al-hilal itu dengan sendirinya akan kita tinggalkan. Karena kita akan berpegang dengan hisab, kemudian kita akan meninggalkan ru'yah, dengan sendirinya kita akan meninggalkan sunnah untuk keluar mencari di mana sudah nampaknya hilal dari bulan Ramadan. Baginda Rasul dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, inna ummatun ummiyah. Kita, kata baginda Rasul, itu ummah ummiyah. Umat yang ummi. La nahsub wa la naktub. Kita tidak bisa menghisap, kata baginda Rasul, dan kita juga tidak bisa menulis. Hadis ini jangan dipotong. Kita lanjutkan sesuai dengan versi sabda baginda Rasul. Kemudian beliau mengatakan, Asyahru kada wa kada wa kada. Bulan itu, kata baginda Rasul, seperti ini. 10 wa kada 20 wa kadha 30. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, aqada ibhamahu, beliau 10 20 29 hari. Kita perhatikan hadisnya, ini hadis ini seringkali dipelintirkan. Mereka mengatakan, Rasul mengatakan, kita umat ummi yang tidak bisa, la naktub, tidak bisa menulis, dan kita pun tidak bisa, la naktub wa la nahsub. Kita tidak bisa menulis dan kita tidak bisa menghisap. Kita tidak bisa menulis dan kita juga tidak bisa menghisap. Sebagian orang mempelintirkan maksud baginda Rasul mengatakan, dulu kita umat ummi. Kita dulu tidak bisa menulis, tapi hari ini kita sudah bisa menulis.
Dulu kita tidak bisa menghisap, tapi hari ini kita sudah bisa menghisap. Baginda Rasul dulu memberikan alasan kenapa kita tidak menulis, kita tidak menghisap, karena kita umat ummi. Sekarang kita bukan lagi umat ummi, kita sudah ahli dalam menulis, dan kita juga sudah ahli dalam ilmu falak dan menghisap. Ini pemaknaan yang salah untuk hadis yang dimaksud oleh baginda Rasul. Karena Rasul SAW ketika mengatakan inna ummah ummiyah, ini bukan bentuk celaan atau cibiran untuk kondisi umat ini yang ummi. Justru ini pola dalam bahasa Arab, pola madh, pola bentuk pujian baginda Rasul untuk umat ini yang ummi. Umat yang ummi ini, mereka ketika mendapat perintah Allah, mendapat perintah baginda Rasul, mereka tidak pernah mempertanyakan perintah Allah dan perintah baginda Rasul. Umat ummi ini disifatkan dalam Al-Quran umat yang menerima apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini umat ummi. Kemudian kita perhatikan Rasul mengatakan la naktub wa la nahsub. Kita tidak menulis dan kita juga tidak menghisab. Jangan Anda berhenti di kalimat kami tidak menulis dan kami tidak menghisab. Tapi kalimat ini hendaknya kita lanjutkan. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya, arti dari la naktub, kita tidak menulis dan kita tidak menghisap, ini masih berketerkaitan dengan sabda baginda Rasul, bulan itu 30 hari ataupun 29 hari. Artinya, kita tidak bisa menulis dan menghisap untuk perhitungan bulan. Bukan kita tidak bisa menulis dan menghisap untuk segala hal. Yang dimaksud oleh baginda Rasul, kita tidak menulis, kita tidak menghisap untuk perhitungan pergantian bulan. Dan tidak dimaksud oleh baginda Rasul, kita ini sama sekali tidak bisa menghisap dan sama sekali kita tidak bisa menulis. Kalau Anda berhenti di sini, kemudian berhujjah, dulu kita tidak bisa menulis, sekarang kita bisa menulis, dulu kita tidak bisa menghisap, sekarang kita sudah bisa menghisap, ini satu pemaknaan yang salah. Karena baginda Rasul sedang memuji para sahabatnya yang dalam kondisi ummiyah. Dalam kondisi ummi, dipuji oleh baginda Rasul, karena mereka tahu ada satu tuntunan yang paling gampang yang Allah syariatkan, Rasulullah SAW syariatkan, yaitu tuntunan tara'il hilal, melihat masuknya hilal bulan Ramadan. Itu tuntunan paling gampang dari baginda Rasul yang bisa dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Ibnu Umar mengatakan tara'an nasu hilala fi ahdin nabi. Orang-orang keluar di masa baginda Rasul untuk melihat hilal bulan Ramadan. Semuanya keluar untuk melihat hilal bulan Ramadan. Fara'aitu, dan aku melihat hilal Ramadan, fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kabarkan kepada baginda Rasul, fa amara an-nasu bisiyam. Kemudian Rasul memerintahkan seluruh para sahabatnya untuk berpuasa. Dalam hadis yang lain datang seorang Arabi, Arab Badui, Rasul cuma cukup mempertanyakan kepada dia, atashhadu an la ilaha illallah? Engkau menyaksikan kalau tiada Tuhan selain Allah? Wa tashhadu anni Muhammad Rasulullah, dan engkau juga mempersaksikan kalau aku itu Muhammad Rasulullah. Kalau dua ini engkau persaksikan, Rasul menerima persaksiannya karena dia sudah melihat hilal. Kemudian Rasul memerintahkan fa'amara an-nasu bisiyam. Kemudian Rasul memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Ini metode paling gampang anugerah dan rahmat Allah dalam tasyri' syariat kita penentuan awal Ramadan. Kenapa harus kita sulitkan? Kenapa harus kita khususkan? Metode ini metode paling gampang. Kalian lihat hilal, kalian berpuasa. Fa in ghumma alaikum, dalam riwayat yang lain fa in ughmiya alaikum, kalau hilalnya tidak nampak, faqduru iddata sya'ban 30, maka sempurnakan fa akmilu iddata sya'ban 30 ataupun faqduru lahu, sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Rupanya metode baginda Rasul itu metode paling gampang, paling relevan untuk dilakukan di setiap zaman dan setiap masa, di setiap tempat bisa dipraktekkan. Lihat hilal. Kalau Anda lihat hilal, berpuasa. Kalau hilalnya tidak nampak, sempurnakan Sya'ban itu jadi 30 hari. Kalau metode ini semua kita sepakat untuk menerapkan, kaum muslimin tidak akan pernah berselisih lagi dalam penentuan awal Ramadan. Akhirnya hadis yang lain dari baginda Rasul bisa kita implementasikan, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan as-saumu yaumu yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas.
puasa hari orang-orang berpuasa, berbuka itu hari orang-orang berbuka. Kita tidak akan pernah berselisih lagi kalau semua kita kembali kepada tuntunan baginda Rasul dalam penentuan awal bulan Ramadan. Jazakumullahu khairan kathir.